Selamat siang teman-teman, kembali lagi di galeri jajan Yakitori teman. Ini teman-teman, kali ini kita ada di jalan Sungai Raya Dalam teman. Tepatnya posisinya nih teman-teman di depan bebek bujang nih teman. Bujangnya nih teman, kita kali ini dapatin minuman kekinian lagi nih. Wah itu dia, rupanya keren banget, namanya Yumishik nih teman. Kayak bubble gitu teman-teman. Oke, dari gerobaknya keren banget nih, sederhana banget, dan ya kita coba aja lah tanpa daripada kita penasaran, kita order dan kita coba nih minumannya kayak apa rasanya. Oke, let's go. Yumishik ya bu ya? Nah, ini Yumishik nih teman. Ini banyak banget variannya, ada strawberry, original milk, cappuccino, ada coklat, bubble gum, ada mangga nih teman-teman. Oke, kita langsung order sama kakaknya nih. Ini harganya dari 5.000-an nih ya kak ya? 5.000. Kalau dia model botol, ada bukit model botol juga. Dia bisa disimpan tuh tahan 2 hari. Oke. Kita pesan yang ini, Bu. Kita pesan cappuccino, bubble gum, strawberry kayak ya. Oke. Ini kita pakai susu apa nih Bu? Ini susunya biasa yang ucap enak. Ucap enak, kental manis Bu ya? Iya, kental manis. Ini ngomong-ngomong sebelumnya dengan ibu siapa nih? Ini biasa dipanggil kalau di sini dikenalnya Wiwi. Ibu Wiwi. Nah, ini Ibu Wiwi usaha sendiri nih Bu ya? Iya. Alhamdulillah. Kita bikinnya apa dulu nih Bu? Ini bubble gum. Bubble gum. Sudah dibungkusin gitu Kak ya? Ada ukurannya, takarannya. Kayak gini berapa, takarannya berapa miligram nih? Besar, beratnya berapa gram nih? Kalau ini kan dia cuma 2 porsi, jadi dia 40. 40-an. 40 gram. Kalau dia bikin satu, separuhnya berarti Bu ya. Udah lama Bu, Ibu ngerintis usaha kayak gini nih Bu? Tiga bulanan. Tapi semakin kemarin susah. Karena ini ada Bu ya. Cuaca juga. Pontianak pun masuk zona merah lagi nih Bu ya. Pengaruhan juga kak ya. Pengaruhnya ke situ. Nah, kalau ini apanya nih Bu? Ini nggak ada. Ini variasi tempat. Oh, tempat air. Oh, gitu. Kita pakai yang full topping Bu ya. Toppingnya cuma ada bubble aja Bu. Bubble sama meses sama itulah. Berarti kalau tambah meses tambah lagi? Enggak. Oh, berarti full topping 8.000-an Bu ya. Murah banget nih teman-teman. Ibu ini pakai ukuran yang berapa nih? Ukurannya 16. 16 oz nih Bu ya. Ini teman-teman, Ibu pakai ukurannya 16 oz dengan harga 8.000-an Bu ya, udah full topping Bu ya. Murah banget teman-teman. Murah meriah. Ini ya. Tambah susu lagi, bubble gumnya teman. Ini ukurannya. Ini susu yang primer, tapi susu UHT Bu ya. Kalau boleh tahu Bu, jam operasinya dari jam berapa nih Bu? Jam 11 sampai? Apanya lah, kalau sampai malam kita jam 8. Jam 8 udah tutup Bu ya. Dari rentang waktu dari jam 11 sampai jam 8 ya Bu ya. Ibu mampu melakukan berapa cup nih per harinya nih? Kalau per harinya normal aja ya, berapa? 20 angkap.
lumayan juga Bu ya. Kalau udah kemarin ini kan karena cuaca nih yang susah. Cuaca. Lima gitu, jadinya makin menurun. Gitu. Yang susahnya kan cuaca, kalau pandemi ini masih bisa kita. Masih itu ya Bu ya. Kalau cuaca kan nggak bisa ini kan. Sirup ini apa Bu? Kalau ini lainnya, ini kan strawberry. Strawberry baru pakai ini. Oh gitu. Dia beda apa? Beda racikannya. Beda racikannya. Oh gitu Bu. Dari tampilannya seger banget nih Bu ya. Wow, keren. Kalau boleh tahu ya Bu ya. Sebelum Ibu nekuni usaha jualan minuman kaki nenek ini, usaha apa Bu? Sebenarnya saya bukan dari sini aslinya. Aslinya merantau ya? Iya, perantauan. Asli dari Medan. Dari Medan. Asli dari Medan. Kemari. Ya, kemarin kan langsung usaha ini. Langsung usaha ini Bu ya? Berarti jauh-jauh dari Medan merantau untuk buka usaha ini, dan alhamdulillah sukses juga Bu ya. Alhamdulillah, kita syukurin aja. Ini yang coklat juga. Nih Ibu pun pakai susu yang susu berkualitas teman-teman ya, udah mereknya cap enak nih teman-teman. Kalau pakai yang lain juga kenal. Betul Bu. Bun, mutu kualitasnya udah terjamin Bu, cap enak Bu. Dan Ibu juga nyediakan yang ukuran botol Bu ya. Ukuran botol tuh ya harga lebih mahal. Lebih mahal Bu ya. Jadi dia bisa disimpan tahannya lebih lama. Ini tiap hari buka nih Bu. Hari libur atau terbuka? Kali hari hujan Bu ya. Kalau hujan cepat tutup. Cepat tutup ya Bu ya. Iya sih Bu ya. Udah berapa tahun Bu merantau di Pontianak Bu? Baru setahun udah ada Bu? Belum. Ini Ibu franchise atau ngeracik sendiri Bu? Itu ada ini memang teman yang dari Bioskop. Dengan modal berapa Bu awal Bu buka usaha gini Bu? Kalau dari awal itu cuma baru. Satu setengah juta udah buka usaha gini Bu. Wah keren juga nih. Kita bisa berjalan hampir kemarin tuh 1,5 juta tuh paling, pertama modalnya tuh nggak sebanyak paling apa yang kurang aja. Iya, kita tambah lagi. Modal 1,5 juta tuh berapa bulan balik modal Bu? Kalau balik modalnya udah sih. Satu bulan udah balik modal Bu? Iya. Selain jualan sini, jualan di mana Bu? Kalau hari Minggu di Car Free Day. Car Free Day. Hari Minggu di Car Free Day.
strawberry. Berarti rata-rata omset Ibu sekitar berapa, Bu? Omset per harinya kalau diuangkan? Kalau sekarang? Rata-rata lah per hari. Rata-ratanya ya 200 sampai, Bu? Lebih kali ya? Normal hari biasa. Lebih 300 sama, Bu ya? Ini kan usaha Ibu. Gimana sih ceritanya, Bu? Ibu bisa punya ide jualan minuman kayak gini nih, Bu? Kalau enggak beralih ke makanan atau ke yang lain gitu. Kita itu coba-coba aja cari yang awal lain lah. Awal berarti coba-coba nih, Bu ya? Iya. Berawal dari coba-coba. Bisa sukses nih, Ibu, buka usaha kayak gini nih. Ini apanya, Bu? Ini karamel. Karamelnya, Ibu ya. Sirup karamel. Kalau strawberry itu aslinya sirup semua. Kan enggak pakai gula gitu kan. Jadi semuanya sirup. Kan ini, Bu ya. Kalau di luar sana nih, Bu ya. Kalau es bubble, dia harganya di atas 10.000 nih, Bu ya. Kok Ibu masih bertahan dengan harga 8.000-an nih? Apa masih dapat untung, Bu? Kalau keuntung itu memang tipis, tapi tipis. Kita kan kalau dia perkalian gitu lah. Kalau dia banyak itu kan lumayan besar, Bu ya. Iya. Kita enggak perlu, enggak usah banyak untung, tapi penjualan dikit kan. Betul, Bu. Sedikit tapi penjualan itu banyak. Banyak pun kalau harga murah pun dengan anak-anak bisa terjangkau gitu, Bu ya. Iya, kamu siapa aja bisa. Mari singgah kan? Kalau untuk ngocoknya tuh berapa menitan, Bu? 1 menit ya. Udah larut, Bu ya? Udah larut. Untuk menyampul saja. Dedek mau esnya? Pilih yang mana, Dedek? Dedek mau? Ini bubble-nya, Bu ya. Keren banget, teman-teman. Pakai bubble juga biar tambah seger. Udah pakai bubble masih ditambah dengan topping ekstranya, Bu ya. Wow, ada Choco Royal. Ini toppingnya ada apa aja nih, Bu? Messi sama Choco Cream ya, Bu ya. Oke. Dengan harga 8.000-an ya, teman-teman. Masih susu lagi itu, Bu ya. Oh, enak banget nih, teman-teman.
Sudah selesai ya, Bu ya. Nih Bu ya. Kalau teman-teman nih Bu ya di luar sana, kalau mau coba minuman Ibu nih, alamatnya Ibu jualan ada di mana nih Bu? Hah? Alamat Ibu jualannya ada di mana nih? Alamat di Jalan Serdang. Di depan Buja-Buja. Oke. Makasih Bu ya, udah boleh kita liput Bu ya. Oke, semoga jualan Ibu laris manis. Amin. Oke, oke teman-teman. Kalau teman-teman mau cobain minuman Ibu nih, Miyu Misik nih, alamatnya ada di Jalan Sungai Raya Dalam, pas di depan Bebek Kujang nih teman-teman. Oke. Nanti kita udah jalan-jalan, kita dapat ini minuman Miyu Misik nih teman. Ini bubble gum namanya tuh. Oke, kita cobain. Agak lengket bubble gum. Segar banget teman. Oke. Kalian merasa teman, susunya terasa banget. Segini cuma harganya 8.000-an. Murah meriah teman. Oke. Dari angka 1 sampai angka 9 aku kasih angka 8 karena segarnya juara banget. Buat teman yang baru gabung di galeri Jajar kita, jangan lupa nih klik subscribe, like dan share video terbaik kami. Oke. Oke, kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.